Okay. So hari ini kita bincang latihan semalam. So soalan A, tulis ruang sampel. Bagi peristiwa bergabung di bawah dengan menggunakan kaedah penyenaraian. Kemudian nyatakan bilangan kesudahan NS yang mungkin bagi peristiwa berikut. Okay. Dia nak jawapannya seperti ini. Okay, senaraikan. Ada curly bracket. Kemudian yang kedua dia nak dia ni. Okay, macam mana nak hasilkan ruang sampel dalam bentuk penyenaraian ini? Ada banyak cara. Okay, kalau awak nak guna cara gambar rajah pokok boleh. Awak nak guna cara kotak pun boleh. Okay, tengok sebiji dadu. Kalau dadu ada 6 nombor. Nombor 1 sampai nombor 6. Okay, saya nak tulis gambar rajah pokok dulu. So, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kemudian saya akan pilih satu kad secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 3 kad. So, saya akan ambil kotak yang kedua tu O, N, E. Nombor untuk nombor 2 pun sama. Semua sekali saya akan ambil O, N, E. Okey, so bila kita nak tulis kesudahan, tanda curly bracket, kurungan 1, 0. Okey, 1, N, 1, E, sambung, sampai habis. 2, E. Sampai Okey, 6 E je cikgu. kita, Sampai 6 E je. Ya, sampai 6E. Semua sekali. Maknanya ada berapa? Kita ada 3 darab dengan 6. Kita mesti ada 18 kesudahan kan? So, nilai dia ni tulis dalam bentuk curly bracket tu sampailah sekali 6E. Tutup curly bracket. Panjang ni cikgu tak tulis kat sini. Saya harap awak faham. 6N. Okay. Ni satu ruang sampel. So dia nak tadi NS. So NS yang kita nak tunjuk 18 tadi. So dadu ada 6. Huruf tu ada 3. So 18. Kalau kita kira pun di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ni NS ni 18, nilai yang dekat sini yang awak tulis ni kira satu-satu ni pun 18 juga. Okey, boleh kan? Kita pergi soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2, dalam sebuah rancangan reality TV I Can See Your Talent, dua peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan A. Kemudian kumpulan B untuk nyanyian duet. So kumpulan A pesertanya Syuk Mak Raj Lee. Manakala kumpulan B, Jiha Shanti Mei Hua. Jadi yang ini saya tak nak buat gambar rajah pokok. Saya nak buat terus senaraikan. So curly bracket. Mula-mula ambil dulu kumpulan A, Syuk. Atau ambil Jiha. Pilih lagi Syuk. Kemudian Shanti. Syuk, kemudian Mehua. Ada berapa semua sekali sepatutnya? Azrul, kata dah jawab. Last sekali sampai jawapan. Li Mehua. Ada berapa? Azrul, berapa jawapan NS? Berapa yang sekejap saya ingat balik? Buat ke tak buat ni nipu ni. Tak buat eh go. Nipu ni. Okay, berapa sekarang ais? Ni berapa yang ais? penting. Awak faham tak nak tulis ruang sampel? Faham eh go, faham. Okay, faham. Dan awak tahu nak kira NS berapa. Okay.
Tengok kumpulan A ada 4. Kumpulan B ada 3 orang saja. So kita darab 4 darab 3, 12. So ruang sampel awak nanti kena ada 12 kat dalam misenaraikan ni. Okay. Soalan ketiga. Sama juga. So yang ini kita akan pilih. Dia nak beli. Okay, dua pelanggan. Dia nak beli kek. So dia akan pilih. Keknya hanya ada BCO. So ada dua orang. Jadi dekat sini. B. Kemudian B, C. B, O. Kemudian dia pilih C, B. C, C. C, O. Okay, last. O, B. Tinggal lah. O, C. O, O. Okey. Yang penting ruang sampel mesti ada curly bracket, ada bentuk macam koordinat. Dia ada koma. Senaraikan semua. So NS 3 darab 3. So dapat 9. Okey. Boleh. Begin next eh. Hari ini saya rakam, nanti saya share. Okey. 9.2, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, ayat yang pertama. Sebuah rak mengandungi cakera padat yang terdiri daripada 3 filem Thailand, 5 filem Melayu, 5 filem Korea. Aimi memilih filem Melayu dan Tasha memilih filem Korea untuk ditonton sewaktu cuti hujung minggu. Okey, ada tak kita kata ada tak situasi A dengan situasi B tu, peristiwa A dengan B tu mempengaruhi. So ini kalau dia ada mempengaruhi, so dia adalah bersandar. Kalau tak, dia tak bersandar. So sekarang ni, dekat rak ni, ada 3 filem Thailand. Okay, filem Thailand, Melayu, Korea. Okay, pada rak yang sama. So Aimi dengan Tasha, dia akan pilih. Jadi dekat sini, dia adalah peristiwa bersandar. Okey, kenapa kata peristiwa bersandar? Sebab dia ada filem tu, mestilah ada filem yang sama kan? Contohnya, kalau filem Melayu tu, ada 5 filem Melayu. So, 5 tu katalah filem A, filem B, C, D. Kalau dia dah ambil A, Tasha tak boleh ambil dah A tu. Nah, itu maksud dia. So, dekat sini dia adalah peristiwa bersandar. Okay, sebab dia mempengaruhi. Kalau Aimi dah pilih Melayu A, Tasha tu tak boleh dah pilih A. Ha, itu maksud dia. Okay. Soalan yang kedua. Dua orang pelajar lelaki dipilih Sarawak daripada sekumpulan 10 pelajar lelaki, 15 pelajar perempuan. Dia nak sebab banyak kan? Ya? Dia nak sebab kan? Sebab tadi saya tak tulis bawah. Sebab dia kerana ayat ni panjang, kita boleh simplify, kita tulis kerana yang penting ada perkataan mempengaruhi. Kerana pilihan Aimi, pilihan Aimi akan mempengaruhi. Okay, pilihan Tasha. Okay. Ha. So, perkataan yang kalau bersandar, dia ada mempengaruhi. Sama juga kalau tak bersandar, tidak mempengaruhi. Yang penting yang itu. Okay, nombor dua. Okay, kita nak pilih 2 pelajar lelaki. Dalam kelas tu ada 10 pelajar lelaki, ada 15 pelajar perempuan untuk membuat perbentangan bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, 2 orang pelajar lelaki ni kalau kita pilih, kita nak buat pilihan, adakah kita akan ambil pelajar yang pertama dengan pelajar yang kedua tu
Adakah kita akan pilih orang sama? Mungu dah ambil abu. Kedua tu akan ada lagi ke abu? Tak ada dah kan? So, dekat sini adalah peristiwa bersandar. So, sebab dia kerana dia kerana pemilihan pelajar lelaki pertama akan mempengaruhi okay, pemilihan pelajar lelaki kedua. Apa jawapan nombor tiga dah ni? Ha, nombor tiga. Bersandar ke tak bersandar? Ada satu biji dadu dilambung dua kali dan mendapat nombor genap bagi kedua-dua lambungan. Adakah lain kalau kita lambung apa dia jawapan? Lain saya takut sangkut. Tak dengar. Dia kata lain dia sangkut-sangkut je kot. Lain saya sangkut-sangkut. Oh, lain awak sangkut-sangkut. Sekarang ni orang lain nampak tak? Nampak. Orang lain nampak. Okey. Ha, kena cari lain lah tu. Okay, kita ada dua dadu. Kita nak baling. So dia kata adakah dia nak mendapat nombor genap bagi kedua-dua nombor. Adakah kita kalau dah dapat kali pertama dah dapat genap, kali kedua tak boleh dapat genap ke? Ataupun boleh dua-dua? Dulu. Yang ni tak boleh bersandar. Lah kan? Okay, tak bersandar. Pandai. Tak bersandai je tak betul lah. Okay, kerana apa lambungan yang pertama tu tidak akan mempengaruhi lambungan yang kedua. Okay, tahu tulis sendiri. Okay, nombor empat. Bersandar ke tak bersandar? Seorang pelancong memilih dua jenis makanan yang terdiri daripada dua paket kerupuk lekuk, tiga bungkus nasi dan empat bekas ketupat sotong. Sandar ke tak bersandar? Kuasa? Dia ada mempengaruhi tak? Pilihan yang pertama dengan pilihan yang kedua. Dia rasa? Bersandar tu. Yes, pandai. Bersandar. Muiz faham ke ni Muiz? Sikit-sikit. Sebab apa ya dia bersandar? Sebab pemilihan makanan yang pertama akan mempengaruhi pemilihan makanan yang kedua. Okay. Dia kata nak pilih dua jenis makanan kan? Maknanya kalau dia dah ambil kerupuk leku, takkanlah makanan kedua tu nak ambil kerupuk leku lagi. Itu maksud dia. So kalau dia akan ambil yang lain lah. Itu maksud dia bersandar. Okay. So kita pergi next. Okay, yang ini kita nak kira. So soalan dia tentu sahkan konjektur tentang rumus kebarangkalian bagi peristiwa bergabung di bawah dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okay, soalannya, okay. Datin Amy memilih buku motivasi dan akhbar daripada dua rak buku yang berbeza. Kita, okay, rak yang pertama ada buku motivasi, ada buku novel. Yang rak kedua ada naskah akhbar dan juga empat buah majalah. Okay, dia dah labelkan B, N, A, M. Yang pertama, kita kena tahu dia adalah bersandar ataupun tak bersandar. Awak rasa dia bersandar ke tak bersandar? Dia dua rak, rak pertama, rak kedua. So dia tak bersandar lah kan? Sebab kedua-dua tu dekat rak pertama dengan rak yang kedua, dia tak ada kaitan. Sebab dia benda yang berbeza. Betul? So dia adalah tidak bersandar.
So bila kita nak pilih rak yang pertama, kita akan pilih, okay, saya guna simbol B dengan N. So kita buat gambar raja pokok. Okay, pilihan pertama. Okay, pilihan pertama kita akan ada B, N. Okay, pilihan yang kedua. Okay, pilihan kedua. Dekat rak yang kedua tu ada A dengan M. So kita akan pilih A, M. Untuk yang bawah ni pun sama. A, M. Okay. So kesudahan yang kita ada dekat sini. Okay, kejap. Laju sangat. Kita kira kebarangkalian dulu. So B dengan N. B ada dua buah. So 2/5. Kenapa 5? Dekat rak tu ada 5 buah. 2 tambah 3. So ada 5 total. So 2/5. Kalau untuk novel, kebarangkalian dia adalah 3/5. Okay, kita pergi rak yang kedua. So kita nak pilih akhbar. Akhbar ada 4. So 4/8. 4 tambah 4. Dekat rak yang sama. Okay, 4/8 ni awak boleh kalau nak memudahkan jadikan dia 1/2 pun boleh. So yang ini pun jadi 1/2 lah. Separuh sebab nilai yang sama. Okay. Yang bawah ni pun samalah. 1/2, 1/2. Okay, kita dah simplify. So kalau kita nak tulis kesudahan, kesudahan kita akan dapat adalah B, A. Yang ini kita akan dapat B, M. N, A. N, M. So, dia nyatakan tadi dia akan pilih motivasi dan akhbar. So, motivasi simbol B, akhbar simbol A. So, dia nak BA. Yang mana BA? Yang pertama. Ini kita akan pilih. So, kita akan kira kebarangkalian BA. So, P, B, A. Sama dengan kita akan kira yang ini. BA tadi, ini kebarangkalian ni. Darab dengan kebarangkalian yang ini. So, 2/5 darab 1/2. Sama dengan 1/5. Dah dapat. Faham tak? Faham, Ego. Okay. Kita pergi next, boleh? Sempat ke salin? Tak apa kalau tak sempat salin, nanti saya share link YouTube eh. Cikgu. Kita pergi itu macam tak apa, Cikgu? Ha? P. Apa dia boleh? P tu wakil untuk apa? P. P tu probability. Maksud dia kebarangkalian. Okay. Kita tak tulis K. Kita akan simbolkan dia P. Okay, probability. Boleh? Boleh, boleh. Okay. Soalan seterusnya sama juga saya rasa. Dia suruh cari kebarangkalian. Okay. So dekat sini kita ada satu cakera. Dalam cakera tu ada 3 bahagian. Ada A, A dan 5. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah cakera. Okay, ada 3 sektor. Cakera ni ada satu anak panah. So kita akan putarkan dia. So dekat mana anak panah tu berhenti, dekat situlah bacaan tu akan dicatat. Ha, catat dapat A ke, dapat A. Yang kedua dapat 5. Okay. So dekat sini dia nak dengan mewakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. So dia kena lukis gambar rajah pokok. So kita kena buat. So dekat sini gambar rajah pokok dia kita ada A dengan 5. So A dengan 5. Okay, lupa tadi nak tanya. Ni bersandar ke tak bersandar? Kalau kita buat, dia nak dua kali pusingan. Okay, pusingan pertama dapat A. Adakah pusing kali kedua kita takkan dapat A? Tak, boleh je dapat. Tak bersandar. Boleh. Tak bersandar. So, maknanya tidak bersandar. Dia boleh berulang lah. Okay. Ha. So, A ni, kita akan tulis A satu je. Walaupun ada dua A dekat atas. Sebab kita nak tunjuk, okay, dia dapat A. So, jadi sini, dahan dia tu. So, dia punya kebarangkalian. Sebab dia ada dua. So, 2/3.
So untuk 5, nombor 5 kebarangkalian dia 1 per 3. Faham tak dekat sini kenapa jadi 2 per 3, 1 per 3 tu kebarangkalian? Faham. Okey. Ini pilihan pertama. So kalau kita dah putarkan lagi, kita nak ambil pilihan kedua, kita mesti akan dapat benda yang samalah. A dengan 5, A dan 5. So kebarangkalian dia masih sama. Maknanya kalau kita dapat A yang katakan kita dapat A kat sini, kali kedua pun boleh juga dapat A kat sini. Jadi dia tidak berubah. So nilai kebarangkalian dia sama. Soalan yang dia nak tanya, mendapat huruf A bagi kedua-dua putaran. Kalau kita tulis ke apa? Kita tulis kesudahan, yang ini akan dapat A 5, 5 A, 5, 5. So nak 2-2 A, yang ini. So kita ambil nilai kebarangkalian dia, 2 per 3, 2 per 3. So P, A, A sama dengan 2 per 3 darab 2 per 3. So sama dengan 4 per 9. Kebarangkalian awak kena ingat bila awak darab jawapan pecahan tu, tengok dia boleh permudahkan lagi ke tak. So yang ini tak boleh. So ini jawapan akhir. Okay. Soalan B. Soalan B, mendapat nombor pada putaran pertama, huruf putaran kedua. Nombor yang pertama yang ini. Okay, huruf yang kedua yang ini. So yang ini kita akan pilih. So kita akan ambil 1 per 3 darab 2 per 3. So P 5 A sama dengan 1 per 3 darab 2 per 3. So jawapan dia 2 per 9. Okay. Boleh? Pertama, yang paling penting adalah gambar raja pokok tu mesti betul. Ini tak boleh salah. Okay, kita pergi next eh. Last lah ni. Ni soalan C dah kan? Boleh ke? Boleh. Okay. Jangan suka sangat eh. Orang pelajar dipilih secara rawak dari 4 anggun. Okay, yang mana pelajarnya terdiri 13 lelaki, 12 perempuan, lelaki perempuan. Okay. Untuk membantu seorang guru mengangkat buku skrap, hitung kebarangkalian dua orang pelajar lelaki dipilih. So kita akan pilih dua orang. First. Okay. Kita akan ada 13 lelaki. So 13 tambah dengan 12. So total 25. So 13 per 25. Perempuan 12 per 25. Okey. Untuk pilihan yang kedua, lupa nak tanya. Bersandar ke tak bersandar yang ni? Tak bersandar. Bersandar. Hmm? Bersandar. Dia macam ni. Katakanlah mula-mula dah pilih Muiz. Adakah orang kedua saya akan pilih Muiz lagi? Tak. Tak lah kan? Muiz ada satu je, bukan Muiz ada dua kan? Tu maksudnya kat sini peristiwa dia bersandar. Dah pilih orang yang sama, yang pertama dah pilih, yang kedua tu dia tak boleh dah. Dia kena pilih orang lain. So jadi dekat sini, tapi kita masih lagi lelaki tu kan ramai. Ada 12 orang, ada 13 kan. Kita baru pilih satu, so ada baki lagi 12. Okay, dia bersandar. Kenapa dia bersandar eh? Tadi itulah, tak boleh pilih orang sama. So sekarang ni, kalau kita dah pilih lelaki yang pertama, lelaki yang kedua, bilangan dia dah berkurang. Dia dah tinggal 12 untuk perkara lain. Dia dah berkurang jadi 12. Dan tadi pelajar lelaki tu jumlah asalnya 25. Sebab kita dah keluarkan seorang, so total yang tinggal 24 je. Faham ke kat sini? Faham. Ha, okay. So bilangan dan jumlah berkurang, lelaki pun bilangan dia berkurang. Okay. Pilihan pertama lelaki. Pilihan kedua adalah perempuan. Perempuan belum pilih lagi. Jadi perempuan tu total dia masih 12. So keseluruhan dalam kelas memang berkurang sebab dah kurang orang tadi. Cuba dengan 24.
Okey, kalau pilihan yang pertama perempuan, kita nak pilih lelaki yang kedua, lelaki tu masih 13 per 24. Okey, kalau dah pilih perempuan pertama, perempuan yang kedua, okey, akan berkurang. So, 11 per 24. Okey, sebab itulah kita belajar bersandar dengan tak bersandar tu dulu, baru belajar key pengiraan. Sebab kena tahu beza. Dalam ayat, dia takkan nyatakan. Okey, soalannya adalah hitung kebanyakan nak dua-dua lelaki. So kalau dua-dua lelaki, atas kali inilah. So kita akan kira 13 per 25 darab 12 per 24 sama dengan kita akan permudahkan 13 per 50. So ini jawapan dia. Dah habis. Okey. Senang je kan? So nanti senang. Next class. Okey, next class kita akan sambung dengan